maskernya dipakai ya, masker dipakai dan tetap jaga jarak. Yang ke depan kasih lewat tangga belakang ya, naik lewat tangga belakang. Yang teratur keluarnya, maskernya dipakai. Maskernya dipakai Pak, masker dipakai. Dua baris, yang teratur keluar. Keberangkatan kapal Sigonta hari ini tujuan Balikpapan, Tarakan, Nunukan, penumpang stabil seperti hari-hari biasa, jadi belum ada peningkatan menjelang Idul Adha. Hari ini ada berapa penumpang Pak yang berangkat? Hari ini yang naik sekitar 624 orang. Ya. Nah prosesnya tadi Pak ada penyekatan Pak ya supaya tidak ini? Ya jadi kita memang kita atur supaya tidak terjadi kerumunan di atas kapal pada saat naik tangga kapal. Sehingga di sini kita atur. Setelah sepi kita buka lagi. Berarti lain ya, jalur naik, lain juga jalur keluar. Iya, ya, lain. Jadi kita bedakan. Pak, persyaratan ini Pak penumpang untuk pemberangkatan apa saja Pak? Persyaratan sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan itu masih antigen 1x24 jam. Itu yang masih berlaku saja. Belum ada PCR Pak ya? Ya, jadi karena kondisinya ini kita belum. Pak tadi Pak kapal sebelumnya Pak yang tadi pagi sempat ada kepadatan Pak budak di atas kapal itu bagaimana Pak dalam penerapan prosesnya Pak? Ya jadi kapal yang tiba tadi dari Balikpapan itu turun di sini memang sebagian besar turun di Parepare sehingga terjadi sedikit kelihatannya menumpuk. Tapi sesuai dengan kapasitas kapal itu hanya 70%. Ya. Anunya Pak untuk prokesnya gimana sendiri Pak? Kalau prokesnya justru itu kita sudah batasin maksimal 70%. Jadi yang tadi itu tidak sampai sebenarnya 70%. Cuma memang di Parepare ini sebagian besar penumpang turun di pelabuhan Parepare dibanding pelabuhan Makassar dan Luapau. Ya. 50% kapasitas kapal. Ya maksimal 70%. Cuma tadi itu sebenarnya sudah tiba di pelabuhan, mereka tidak mau menunggu, tergesa-gesa. Padahal kita sudah himbau supaya diatur turunnya, tapi mereka tetap susah diatur. Ya.